Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke, nah kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang simple present tense. Nah, jadi tenses yang digunakan untuk kejadian yang terjadi di saat ini. Kemarin kita di present tense kita membuat kalimat positif, negatif, interrogatif. Terus kemarin juga di present tense kita membahasnya tentang verb 1, kalau Dewi Ayu Radian S, kalau Shihie Duyan S. Terus kemarin juga di present tense itu membutuhkan kata bantu yaitu do atau does, di mana do atau does kata bantu ini fungsinya adalah membantu, tetapi dia tidak bisa diartikan ya. Jadi fungsinya cuma membantu untuk membentuk apa ya, kalimat negatif atau interrogatif di dalam simple present tense. Nah, jadi do atau does tergantung si subjek ya. Kalau Dewi Ayu menggunakan do, kalau Shein menggunakan does. Nah, jadi kemarin kita sudah diskusi itu. Terus kita juga kemarin belajar bagaimana kalau kita membuat satu paragraf sederhana menggunakan simple present tense. Nah, jadi hari ini kita akan ke simple past tense. Nah, jadi kita masih ada satu meeting lagi di pertemuan 13-14, kita di 2 minggu lagi kita akan membahas tentang
continue sama future. Jadi kita masih ada last meeting ya untuk 2 minggu berikutnya. Terus UASnya kapan? Kemungkinan di Januari ya. Jadi setidaknya nanti Desember kita sudah selesai materi, sudah selesai kuliah. Nah, kita akan ke simple past. Jadi tiga tenses induk sebenarnya itu simple present, past tense, sama future. Nah, jadi kalau present tense digunakan untuk saat ini, berarti kalau past tense untuk apa ya, kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau. Nah, terus petunjuk waktunya apa sih? Biasanya ya penunjuk waktunya itu sesuatu yang kaitan sama sesuatu yang berlalu ya. Misal yesterday, last day, last week, last month, last year. Terus bisa juga ke misal 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Terus biasanya identik dengan yang ada pas ya, ago, pas, misal pas month berarti bulan yang telah berlalu. Jadi intinya penanda waktunya itu juga yang lampau. Nah, terus kalau di dalam past tense kan yang digunakan adalah verb 2, di mana kalau kita tahu verb 2 di past tense itu kan regular sama irregular kan. Kalau regular itu biasanya kata kerjanya itu identik dengan yang akhirannya D atau ED. Nah, itu kalau yang regular ya, atau sesuatu kata kerja yang beraturan. Jadi, di verb 2-nya itu biasanya akhiran hurufnya kalau enggak D ya ED. Nah, terus ada yang pola yang irregular. Irregular itu apa ya, sesuatu yang tidak beraturan ya. Jadi, tidak beraturan di mana misal antara verb 1, verb 2, verb 3 itu dia berubah total. Beda kalau yang regular itu cenderung stabil antara 1, 2, 3 dia tetap stabil. Tapi kalau irregular, verb 1, 2, 3 dia bisa berubah total. Nah, jadi itu yang namanya tidak beraturan. Nah, sekarang kita akan ke sini dulu. Dasar pembentukan reguler. Nah, kan kata kerja di verb 2 itu kan katakanlah kalau pastinya itu kan beraturan ya, beraturan itu endingnya D atau ED. Nah, tetapi tidak semua kata kerja itu kasih ED, tidak semua kata kerja itu D. Jadi setidaknya ada aturan, oh ternyata kata kerja tertentu itu endingnya adalah ED. Oh, ternyata kata kerja tertentu itu akhirannya D. Jadi sebenarnya ini untuk memudahkan. Nah, jadi oh ternyata, jadi kalau reguler itu sebenarnya apakah kuncinya itu hafalan? No, jadi kuncinya itu memang kita menghafalkan hurufnya, biasanya ending hurufnya apa, maka dia akhirnya akan D atau ED. Jadi kalau reguler itu cenderung memang ada rule-nya ya, ada aturan. Beda kalau nanti di irregular itu cenderung memang harus memorize, jadi kita harus hafal. Nah, kalau yang irregular, nah, kalau yang reguler itu sebenarnya kita akan ke kotak nomor 2 dulu ya. Kata kerja yang akhir hurufnya adalah E, maka dia di past tense-nya atau di verb 2-nya itu ditambah D. Like jadi liked, move jadi moved. Terus mungkin ada kata kerja lain nanti bisa dicari sendiri. Terus kata kerja yang akhirannya adalah huruf konsonan plus Y. Nah, misal konsonan plus Y itu R, Y ya, seperti D, Y. Jadi huruf konsonan plus Y, maka huruf Y dirubah jadi I, baru nanti katanya ditambah ED. Carry jadi carried, misal study jadi studied ya, bukan studied. Nah. Terus, kata kerja yang endingnya adalah konsonan, maka ketika huruf terakhirnya adalah konsonan, setelah itu vokal. Nah, maka huruf kedua, katakanlah apa ya, huruf terakhir itu biasanya harus di double. Jadi second last letter, jadi katakanlah huruf terakhir itu dia harus di double ya. Misalnya single konsonan itu N, terus huruf keduanya adalah vokal ya, N terus A misal, maka huruf terakhir ya dia harus di double. Plane jadi plane, pakai ID misal. Plane jadi planet gitu ya tulisannya. Terus stop jadi stopped. Nah, seperti itu. Jadi, setelah 3 rumus ini, maka sebenarnya semua kata kerja di verb 2 itu endingnya adalah ID.
Nah, jadi ini aturan dasar. Oh, ternyata kata kerja itu enggak suka-suka. Oh, kayaknya ini pakai D. Oh, kayaknya pakai ED. Enggak. Jadi memang setiap perubahan kata kerja itu pasti ada aturan. Kayak kemarin kita di simple present tense. Oh, present tense itu ternyata untuk kata kerja itu bisa akhirannya S, bisa akhirannya ES. Nah, jadi ada aturan. Present tense nanti ada aturan, nanti untuk regular verb juga ada aturannya. Nah, ini dasarnya. Terus kalau irregular, nah kita akan ke irregular ya. Jadi irregular itu biasanya kan sesuatu yang tidak beraturan kan. Jadi antara verb 1, verb 2, verb 3 dia akan berubah total. Baca anjari ya, kita mana yang bisa. Oke, misal ada kata bring, verb satunya bring, kira-kira verb duanya apa? Oke, verb dua, verb tiga? Broke. Oke. Oke, bring, broke, broke ya. Jadi verb 1, 2, 3 dia berubah, tapi ternyata verb 2, verb 3-nya sama. Nah, oke, kita, oke, bye. Broke. Oke, broke. Ininya sama ya, oke. Oke, jadi verb 2, verb 3 sama. Nah. Terus, add verb 2-nya, Bis. Oke. Eat, add. Eaten, eaten. Eaten. Oke, eat, add, eaten. Oke. Drunk. Oke, okay, drink, drank, drew. Oke, drink, drank, drunk bacanya ya. Drink, drank, drunk. Tulisannya drink, drunk, drew. Oke. Okay. Brot. Oke. Okay. Written. Oke. Okay. Right, wrote, written. Oke. Okay. Oke, okay, benar tadi ya. Sing, sang. Sang. Nah, sing, sang, sang ya bacanya ya. Oke. Okay. Forget. Oke. Okay. Forget, forgot. Forgotten. Forgotten. Okay. Forgotten. Oke. Okay. Forgive itu memaafkan. Memberi maaf. Forgive, forgive. Forgiven. Forgiven. Oke. Okay. Forgiven. Give,
Give. Okay. Give, gave, given. Nah, okay. Terus apa lagi ya? Jadi kuncinya di irregular itu memang sebenarnya memang hafalan. Itu kuncinya. Oke, draw. Draw. Oke. Draw. Draw. Oke. Biasanya kata kerja yang akhirannya W, biasanya dia verb 2-nya EW, verb 3-nya WN biasanya. Oke. Pay. Membayar, melunasi bisa. Oke, verb 2-nya ini. Pay, paid, paid. Nah, terus sell, menjual. Verb 2, verb 3-nya sama. Sold, sold, sold. Oke. Sold. Kan jadi kalau verb 1 kan present, verb 2 itu kan past tense, verb 3 itu digunakan yang ada tenses perfect-perfect, sama verb 3 itu digunakan untuk pasif. Jadi kalau misal kalian ketemu kata yang verb 3 itu biasanya artinya pasif. Jadi kalau sold itu artinya bisa terjual atau dijual. Jadi artinya itu bisa pasif biasanya. Kalau sebenarnya familiar sekali sih kalau verb 3 itu memang untuk apa ya? Kata kerja yang pasif ya, sama kata kerja yang ada perfect. Nah, jadi itu beberapa contoh ya untuk irregular. Irregular kan ada banyak ya. Jadi setidaknya kuncinya apa? Hafalan, karena verb 1 2 3 dia itu berubah total. Beda kalau di reguler kan, reguler itu cenderung stabil. Jadi kalau reguler itu memang kita nggak hafalan, tapi biasanya kita harus lebih tahu banyak tentang irreguler. Nah, jadi kadang sering sekali, misal ketika ada soal disuruh berubah verb 2, verb 3. Misal pakainya bring, harusnya kan bring brauk-brauk, tapi kadang bring, bringet, nah kadang lupa. Oh, ternyata itu dikiranya reguler, padahal itu adalah irreguler. Mungkin juga bring itu kan biasanya kalau dalam irregular itu identik dengan IAU biasanya. Sing, sangsung, bring, brang, brung biasanya kan. Ing, ang, ung. Terus kadang kalau bring itu jadi luput, bring, brang, brung itu juga banyak. Jadi irregular itu memang kuncinya banyak di hafalan ya. Nanti untuk irregular saya sudah kasih beberapa sampel banyak ya. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari. Nah, jadi contohnya banyak sekali di sini, nanti kalian bisa buka. Nah, itu baru untuk dasar. Nah, kita akan ke ini. Nah, kayak kemarin present tense itu kan ada yang namanya sebentar. Oke. Kemarin kan di presentan itu ada kalimat verbal sama nominal. Nah, jadi kalau kemarin nominal itu penggunaannya to be adalah is, am, are. Tapi kalau ini sebenarnya konsepnya sama, cuman to be-nya aja yang beda. Jadi kalau to be present itu is, am, are, maka kalau to be past tense adalah was sama were. Kalau was itu digunakan untuk she, it sama I, sedangkan were itu digunakan untuk they, you sama we. Nah, terus konsepnya gimana sih nominal? Jadi konsepnya sama. Ayo kalian join pas kita pertemuan terakhir ya, pas presentan. Jadi ketika kalian nggak menemukan verb kata kerja di dalam kalimat itu, otomatis dia akan menggunakan pola yang nominal. Itu pasti. Misal, dia cantik hari ini. Kita nalar aja lah, dia cantik hari ini. Kan nggak ada kata kerja kan? Dia cantik. She beautiful.
nggak jalan. Harusnya kan she is beautiful. Nah, karena kita nggak menemukan kata kerja kan. Dia cantik. Dia kan she beautiful. Cantik beautiful. She beautiful kan bahasa Inggris nggak bisa jalan. Maka dia butuh namanya to be. Oh, kalau she itu berarti dia pakainya was, berarti she was beautiful. Nah, misal dia dia adalah seorang guru misal. Oke, dia itu he. Seorang guru itu teacher misal. He teacher enggak bisa jalan, maka dia butuh yang namanya to be. Oh, kira-kira to be-nya apa? Jadi tergantung konteks sih. Ketika nanti konteks meminta present, ya maka nanti to be-nya present. Tapi ketika konteks meminta past tense, maka to be-nya juga harus past tense. Jadi ketika kalian enggak menemukan kata kerja, pasti pakai yang pola nominal. Yang polanya itu subject plus to be plus. Nah, yang jelas to be enggak mungkin ketemu dengan verb. Itu pasti. Nah, jadi ketika kalau kita lihat di sini kan setelah subjek to be kan dia enggak ketemu verb kan, tapi dia ketemu sama misal oh Jakarta, keterangan lokasi, dia ketemu dengan kata sifat, dia ketemu dengan nam. Jadi setelah to be dia enggak akan ketemu verb. Kalau nominal itu karena to be itu sebenarnya sudah verb sebenarnya. Kalau secara fungsi ya, cuman memang kata kerja, to be itu kata kerja, tapi dia sebenarnya fungsinya itu memang enggak diartikan sih. To be itu sebenarnya enggak diartikan, cuman dia nyambungin antara mungkin subjek dengan kata setelahnya. Karena kalau si beautiful kan enggak jalan kan, harusnya si was beautiful misal. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengkonekkan. Nanti kita akan ke sampel di paragraf ya. Nanti kalian akan paham maksudnya. Polanya sama kayak kemarin kalau kalian join present tense itu polanya sama. Sama. Cuman kalau kemarin itu present tense berarti to be-nya is am I. Kalau sekarang kita ke past tense maka to be-nya nanti ganti to be yang past tense ya, was atau were. Oke, nah jadi kalau untuk membentuknya seperti ini. Nah, misal kalau kemarin kan kalau di present tense itu kata bantunya itu adalah do sama does. Oh, kalau do yang memakai adalah Dewi Ayu. Oh, kalau does itu yang memakai adalah she, he sama it. Nah, kalau di past tense dia juga butuh yang namanya kata bantu. Tetapi kata bantu yang digunakan itu adalah did ya. Did itu kan past tense-nya dari kata do kan, do, did. Nah, jadi siapapun subjeknya, dia akan menggunakan did. Nah, jadi entah itu Dewi Ayu, entah itu she, it, pasti semua subjek akan menggunakan did. Nah, kita akan coba. Nah, kalau untuk kalimat positif, itu subjek plus verb 2. Nah, kalau yang presenter kemarin kan subjek plus verb 1 ya. Verb 1-nya bisa SAS tergantung si subjek yang menggunakan. Atau mungkin verb 2-nya, ya, verb 1-nya kemarin yang tanpa S atau ES. Karena yang memakai Dewi Ayu. Nah, kalau kita di past tense, maka untuk kalimat positifnya subjek plus verb 2. Verb 2 itu kan verb past ya. Berarti bisa kata kerjanya reguler, bisa irreguler. Jadi tergantung. Nah, untuk membentuk kata tidak. Ditambah misal subject plus did ya, plus kata bantu plus not plus verb 1. Nah, jadi katakanlah, Miss kok ini kembali ke verb 1 ya? Nah, karena ini sudah ada did itu lampau. Jadi, kayak kemarin do atau does kembalinya ke verb 1. Nah, sama kalau past tense itu ketika dia sudah did menunjukkan past tense, maka dia akan kembali ke verb 1. Kok ini bukan verb past tense? Di sini kan did udah lampau, maka kalau di sini verb 2 kan sama-sama lampau kan, jadi enggak bisa move on ya. Jadi untuk lampau itu sudah diwakilkan oleh did. Nah, terus interrogatifnya tinggal did plus subject plus verb 1. Nah. Misal, I played football yesterday. Misal, aku bermain sepak bola kemarin. Nah, di sini I played. Oke, di sini adalah regular ya. Akhirnya ed. Nah,
Terus saya tidak bermain bola kemarin. Nah, berarti kan tinggal diturunin aja I, terus ada kata bantu did, berarti I did, terus plus not, plus verb satunya dari played itu apa? Misal, oh ternyata play. Nah, jadi I did not play football yesterday. Terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya, antara did plus subject. Nah, did I play football yesterday? Atau yang bawahnya, I wrote a letter last week. Aku telah menulis surat kemarin, misal. Nah, aku tidak menulis surat kemarin. Maka tinggal I, terus kata bantu did ya. Berarti I did not, terus kembali ke verb 1. Oh, ternyata verb 1-nya adalah write ya. Keduanya kan I wrote, misal. Oh, verb 1-nya write. Berarti I did not write a letter last week. Terus interrogatifnya sebenarnya tinggal di rubah aja antara did sama subject ya. Did I read a letter last week? Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, kita akan eksekusi ke soal. Oke, okay. I listened the radio last night. Oke, okay. Negatifnya? Oke, okay, untuk negatif. I don't listen. Oke, okay. I didn't bisa did not ya, tergantung sih. Jadi kalian bisa singkat, bisa enggak? Oke, okay. I did not, kembali ke verb 1 kan, listen. Karena di sini kan verb 2 kan, maka ini harus kembali dua. Ke verb 1. Oke. Okay. Oke, okay. Terus interrogatif. Tinggal di balik. Did I Oke. You sang a pop song. Nah, negatifnya? You did. Oke. Okay. Oke. Okay. Did not sing. Sing. Oke, okay. Kembali ke verb 1 kan. Nah. Oke. Okay. Berarti ini tinggal di balik aja ya. Did you sing a pop song? Oke. Okay. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi setidaknya kita harus hafal dulu. Oh, regular itu verb 2 apa? Verb 1-nya apa? Kita bolak-balik. Oh, verb 1 ini verb 2-nya apa? Jadi, setidaknya kita harus tahu turunannya ya. Ketika kita bahas pasien kan verb-nya verb 2. Maka kalau kita sendiri membuat kalimat negatif, interrogatif, kita akan kembali ke verb 1-nya. Jadi, setidaknya hafal verb 1, 2. Dan hafal verb 2 ke 1-nya. Nah. Jadi, kuncinya di situ. Oke. Nanti sebenarnya ini tinggal kalian banyak latihan, biasanya nanti otomatis sih, otomatis sendiri ya. Nah, oke. Kita akan, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke coba ke paragraf. Oke, nah. Nanti untuk materi saya share di Telegram ya. Oke, nah. Biasanya kan kalau kemarin di presentan kan identik dengan sesuatu yang mungkin kaitan sama rutinitas harian kan. Kalau kemarin kita bahas kaitan sama sesuatu yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari atau kaitan sama deskripsi diri. Jadi menggunakan present tense ya. Nah, kalau untuk past tense, jenis teks yang digunakan dalam past tense itu apa? Nah, biasanya itu kan modelnya kayak retell story. Jadi menjelaskan sesuatu yang telah berlalu, misal cerita tentang liburan.
Nah, my trip misal, my holiday. Katakanlah mungkin kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya, terus kamu ceritakan ulang. Nah, kamu menggunakan simple past tense, jadi menggunakan verb 2. Nah, jadi misal ketika nanti kalian cerita tentang liburan, pasti menggunakan verb 2. Oke, kita akan coba untuk ngarang ya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan pola present, pola past tense ya, verbal atau nominal. Oh, polanya kayak kemarin. Jadi kalau mungkin kemarin kalian ikut kuliah yang 2 minggu kemarin, otomatis past tense itu enggak ada masalah karena mirip ya, cuman bedanya di tenses-nya aja, di verb-nya yang digunakan. Nah, misal kita cerita liburan, misal kita kemana ya? Misal kita ke Bali lah misal. Misal ke Balinya itu bulan kemarin ya, atau misal bulan kemarin. Nah, misal saya mengunjungi Bali, atau mungkin saya pergi ke Bali bulan kemarin. Nah, karena ada kaitan sama bulan kemarin, berarti kan kita kan retelling kan, berarti menggunakan verb 2 atau past tense. Saya mengunjungi, saya pergi, berarti ada kata pergi, berarti kita pakai pola yang verbal. Oke. Saya pergi. Oke, pergi kan go kan? Verb 2-nya berarti karena kita menceritakan sesuatu yang telah lampau, maka kita menggunakan verb 2 dari go. Apa? Went. Oke, I went to Bali last month. Oke. Misal Bali, misal saya pergi, atau katakanlah misal gini aja, Bali adalah kota yang indah misal. Nah, Bali adalah kota yang indah. Di sini kan nggak ada kata kerja kan. Bali, nah misal ya, kita kalau artikan perkata ya, Bali beautiful city misal. Kan nggak bisa jalan kan. Nah, berarti kita butuhkan nominal kan. Berarti kita butuh to be. Bali itu apa sih identik dengan is. Oke, karena itu kan present. Berarti kalau kita ke past tense berarti was. Was beautiful city adalah sebuah kota yang indah. Nah, kan ini sebenarnya kan lebih menceritakan sesuatu yang telah terjadi kan. Tapi karena past tense berarti ya tetap kan. Berarti to be-nya itu juga ngikut past tense. Nggak mungkin di sini pakai is. Nah, pasti juga sesuatu yang lampau. Nah, jadi kan kayak dia menceritakan, oh kemarin tuh aku pergi ke Bali loh, aku ke Bali, wah pokoknya Bali itu kota yang indah misal. Nah, terus misal katakanlah saya tinggal di Bali 2 hari misal. Oke, berarti I. Oke, saya tinggal, berarti ada kata kerja, berarti kita pakai yang verbal. Nah, tinggal itu stay ya. Oke, karena kita past tense berarti kan nggak boleh, harus kita rubah jadi verb 2 kan. Jadi stay here. Nah, oke. Saya tinggal di sana 2 hari. Oke, bisa. Terus saya mengunjungi kebun binatang Bali. Oke, berarti kan I. Mengunjungi apa? Sanur Beach. Mengunjungi apa? Mengunjungi? Visit. Visit. Oke. Okay. Karena kita di past tense berarti visit. Visit. Oke, okay. Bali Zoo. Kita mengunjungi kebun binatang Bali misal. Terus misal di sana atau mungkin di sana ya. Nah, di sana ada banyak hewan atau banyak binatang. Nah, sama halnya kalau di sana kan there kan. Nah, kan kalau kita pakai di sana atau ada kan pakainya kalau there is, there are kan. Nah, karena kita past tense berarti juga pakainya there were many. Karena ini jamak kan, berarti juga tubuhnya juga harus jamak. Karena kita membahasnya past tense, maka tubuhnya juga harus past tense. Nah. Oke.
Misal, saya melihat seekor monyet, misal. Oke, berarti kan I melihat see. Berarti karena kita past tense berarti verb duanya saw a monkey. Oke, monyetnya lucu misal. Nah, oke. Kita bisa pakai nah the monkey. Oke, atau kita ganti it kan bisa kan? Oke. Misal funny. Kan enggak boleh kan karena kita butuh to be kan. Nah, the monkey funny kan enggak boleh karena oh monyetnya lucu. Kalau kita dengar aja kan enggak ada kata kerja kan. Monyetnya lucu. Nah, berarti kita pakai to be. Oh, karena it itu kan menggunakan to be-nya adalah was kan. Berarti ini was. Nah, jadi pola verbal nominal itu tergantung kita yang membuat sendiri sih sebenarnya. Jadi ketika kalian buat yang ada kata kerjanya semua pun sah. Jadi tapi kan sebenarnya pola nominal itu kan sebenarnya untuk mendukung sih. Polanya mendukung. Jadi kalau misal kalimat itu, misal kalian pernah menemukan kalimat kok polanya itu ada yang pakai to be. Nah, jadi to be itu biasanya digunakan ketika kalian enggak menemukan kata kerja kayak tadi. Misal, monyetnya lucu, the monkey funny. Kan enggak boleh. Berarti kita butuh to be nih. Nah, jadi seperti itu sih sebenarnya. Sebenarnya untuk lebih banyak latihan ya. Nah, oke, untuk tugas UAS nanti ada ya. Jadi nanti kita akan beritahu di last meeting ya. Jadi nanti ada tugas UAS. Kalau kemarin kan kita ada tugas UTS resume. Nah, jadi kalau ini nanti kita ada tugas untuk UAS. Tugas UAS-nya apa? Nanti kita mengarang. Jadi kalian mengarang tentang simple present sama mengarang tentang simple past tense ya. Jadi kalau misal di present tense nanti kalian ini saya bocorin dulu dikit ya. Nah, kalau di present tense nanti kalian ngarang tentang my description. Jadi kayak deskripsi diri. Jadi kalian ceritakan apapun tentang diri kalian. Nanti kalau di past tense nanti kalian ceritakan tentang my bisa my trip, misal my holiday, my adventure, terserah lah. Jadi sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau, terus kalian ceritakan ulang. Nah, jadi tugas kalian nanti dua ini. Cuman instruksinya nanti saya akan share lewat GC ya. Jadi tugasnya nanti insya Allah lewat GC ya. Jadi setidaknya saya tugas kalian nanti untuk UAS seperti ini. Cuman nanti instruksi lebih jelasnya nanti misal font-nya itu harus Times New Roman atau font-nya 12 atau misal berapa paragraf, nanti saya akan beritahukan di GC ya pas nanti kita di last meeting. Nah, jadi tugas kalian seperti ini. Jadi kalau saya itu memang mengendaki untuk tugasnya mahasiswa itu antara mahasiswa 1 dan 1 itu biasanya apa ya? Hasilnya beda. Jadi antara mahasiswa 1 dan 2 itu enggak ada nirun. Jadi setidaknya setiap orang itu dia punya kerjaan sendiri yang itu beda sama teman-temannya. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi kemarin resume tiap orang pasti beda. Mungkin nanti mungkin ada teman-teman yang kupas ya, nanti lihatlah untuk scoring tugasnya ya. Jadi saya tidak menginginkan kalian kupas punya teman. Jadi apapun hasilnya setidaknya itulah karya kalian sendiri. Saya malah menghargai. Misal biasanya nanti kan kalau di saya pas ngoreksi ya nanti biasanya kelihatan kok antara si A dan si B ini kok ternyata hasil resume-nya sama. Nanti ya berarti dua-duanya bisa saya minus berapa. Jadi saya enggak senang itu sesuatu yang kupas. Jadi setidaknya entah itu rangkumanmu apapun, karanganmu itu entah itu jelek, entah itu kalimatnya aneh, wagu, saya malah menghargai daripada kalau ternyata paragrafnya bagus banget ya. Misal ternyata hasil kopas Google ya. Jadi untuk karangan ini hati-hati, saya enggak suka untuk kopas ya. Jadi kalau model online itu sebenarnya saya malah menguntungkan bagi saya, karena kalau untuk model tugas yang dikumpulin via online, langsung saya masukkan sistem, saya lihat plagiatnya berapa, nanti udah keluar. Nanti hasilmu kalau kalian kupas dari sumber apa itu akan kelihatan kalau saya mau. Jadi nanti untuk karangan jangan sampai kalian kupas ya.
Kopas punya Google, segala sesuatu yang sudah terupload di Google, kalian kopas dari Google, kedeteksi plagiat. Apalagi kalau nanti kalian skripsi, kalian TA, kalian cuma asal kopas Google, itu plagiatnya pasti akan banyak sekali. Dan itu pasti kalian akan disuruh ulang sampai minimal tingkat plagiatnya itu 20-30%. Itu pasti. Jadi setidaknya saya akan menghargai karangan yang katakanlah itu kalimatnya bagus jelek, saya malah sangat menghargai daripada bagus ternyata hasil kopasan. Itu sering loh terjadi sama kakak tingkat kalian. Jadi pikirannya saya enggak ngoreksi, padahal saya ngoreksi. Kok antara mahasiswa ini si A sama si B kok sama? Kalau orang namanya ngarang, setidaknya meskipun nanti liburannya itu sama-sama ke Jogja, antara si A dan si B pasti kan kegiatannya di Jogja beda. Meskipun saya sama-sama ke pantai Paris misal, yang B juga ke Paris, pasti hasil dia menceritakan event, kejadian pasti beda dari dia berangkat sampai pulang. Jadi itu pasti beda meskipun tempat sama. Ternyata ada yang mirip nih antara kok si A sama si B tujuannya sama, oke, tapi kok ternyata dari kalimat pertama sampai akhir itu sama. Yang satu itu modelnya itu cuma diganti font. Yang satu pakai tank curuman, yang satu pakai kalibri. Cuma dibedain itu yang satu pakai acara di enter, yang satunya pakai satu paragraf full. Yang satu di enter jadi dua paragraf. Ya kelihatan lah, dikiranya saya nggak ngecek ya. Padahal kalau kelas B ini mahasiswanya kan makin dikit ya, berarti kalau ada yang mirip berarti makin kelihatan. Jadi hati-hati. Jadi kalau untuk tugas biasanya memang saya orangnya memang cukup selektif kalau untuk tugas. Kalau untuk kehadiran insya Allah untuk kelas B masih saya bantulah. Apalagi kalau kita kondisi pandemi kan. Jadi saya nggak akan, kalau orang yang nggak ikut Zoom nggak dapat absen, saya nggak akan seperti itu. Jadi insya Allah untuk absensi insya Allah akan saya sama ratakan. Tapi kalau untuk tugas, kalau ada yang sampai kopas punya teman kelihatan, nah itu nanti bisa saya minus hampir nilai separuh. Jadi untuk tugas, saya memang mengendaki dikerjakan sendiri semampunya. Jangan kalian kopas punya teman, apalagi punya Google. Kalau di sini kan otomatis kalian ceritakan nanti biasanya kalau saya itu dikasih foto penguat biasanya. Jadi misal kalian ceritanya tentang misal ya, ceritakan tentang liburan yang dulu misal di Prambanan, berarti harus ada foto di Prambanan. Nah, fotonya aja habis dari Google nggak bisa, harus ada orangnya. Jadi setidaknya foto kamu terus foto tempat. Jadi nggak cuma Prambanannya diambil dari Google terus di cuma tinggal ditempel. Nah, jadi setidaknya ada foto bukti diri. Terus kalau di deskripsi diri kan pasti tiap orang kan beda kan. Kalau yang namanya kita menceritakan tentang diri kita sendiri ya, misal kayak kita orang introduction, kita perkenalan antara si A, si B, si C pasti beda. Deskripsi diri pasti nggak mungkin bisa niru. Tapi ada juga yang niru. Jadi deskripsi dirinya itu sebenarnya dia itu katakanlah, saya tahu di hasil googlean. Jadi namanya katakanlah perempuan. Ya di Google itu deskripsinya diri laki-laki. Jadi kan namanya gak diedit lagi, jadi teksnya sama nama, name, dia udah beda, oh berarti ini kopas otomatis. Jadi itu sering, jadi namanya cowok, tapi dia kopas, katakanlah teks yang description-nya itu cewek, dan itu gak diedit, itu kan kelihatan. Loh, seharusnya kan deskripsi diri kan setidaknya, mungkin ini, tapi kok ternyata isinya kok kayaknya jauh nih dari yang dia, kan misal. Nah, kuliahnya harusnya bisa di AS, tapi ternyata dia hasil kopasan orang kuliahnya tempat lain. Nah, itu pasti otomatis kopas. Jadi, apapun hasilnya, sejelek-jelek apapun, malah saya akan sangat menghargai hasil karya. Seperti itu. Jadi, apapun hasilnya, tetap kalian harus buat sendiri. Itu kalau saya biasanya. Apalagi kalau mahasiswanya nggak ada 40 kayak kelas B, kelihatan ya. Kopas nggak, niru temennya nggak, Google enggak, itu akan kelihatan. Jadi hati-hati. Segala sesuatu yang sudah diupload di Google, biasanya dia akan mendeteksi plagiat. Kalian coba aja, kalian kopas dari Google, kalian pakai aplikasi plagiat online, kalian kopas dari Google itu pasti akan 100%. Itu pasti. Jadi misal kalian pakai sistem apa ya, aplikasi plagiat online,
yang free misal, terus kalian iseng aja dari Google, kalian comot, kalian kopas, kalian masukkan di kolom box itu, otomatis nanti akan 100% keluar, nanti sumbernya dari www.http, dia akan keluar otomatis. Jadi hati-hati ya untuk tugas, tugasnya saya tidak boleh kopas dari Google. Untuk detailnya untuk tugas ya, nanti saya share di GC ya, insya Allah di kita di last meeting ya, jadi 2 minggu lagi. Kemungkinan nanti pengumpulan tugasnya nanti kemungkinan bisa 2-3 minggu ya. Kemungkinan sampai untuk waktunya nanti saya share di GC ya. Nanti ada lembar jawabnya sendiri, nanti kalian bisa masukin jawaban di situ. Jadi kalian nggak cuman apakah tulis tangan atau ketik, tenang diketik ya. Nah, diketik. Jadi nanti sudah ada lembar jawab ya, nanti saya nanti di last meeting saya share. Kalian tinggal masukin ke kolom. Apalagi kalau lembar jawabnya sudah saya tentukan. Jadi kalau saya upload di plagiat nanti sudah kelihatan berapa persen tingkat kalian kopas dari Google. Gitu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi setidaknya kita belajar tanggung jawab. Ya, kita responsibel sama apa karya kita. Gitu. Ya, mungkin untuk pasten itu saja ya. Jadi setidaknya banyak latihan ya. Terus kita masih ada satu meeting lagi di 2 minggu lagi. Kita akan bahas tentang present, past continuous, sama future. Jadi kita ada 3 tenses. Present, past continuous itu cuma sekitar ada 3 slide. Nanti future itu paling cuma sekitar 3 slide. Jadi kita paling 5-6 slide saja. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing? Nggak ada. Nanti untuk materi saya share di Telegram ya. Nanti mungkin ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tanya di Telegram ya. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Intinya keep healthy, keep positive, selalu jaga kesehatan ya, berpikir positif, semoga kita juga selalu sehat sehingga kuliah sama kerjaan kita juga lancar ya. Thanks for your coming. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan join di Zoom ya. Jadi untuk teman-teman yang lain gimana, nanti mereka bisa lihat di live streaming ya, live streaming. Nah, seperti itu ya. Oke. Okay. Sebenarnya kalian nggak perlu absen ya. Jadi setidaknya insya Allah untuk absen saya akan bantu. Jadi miss absennya di e-learning gimana? Ya udah kalian ngikutin yang ada di e-learning aja sesuai jadwal ya. Meskipun nanti hasil absensi akan saya hitung sama ya, masuk-masuk semua gitu aja ya, jadi gampang ya. Jadi yang membedakan nilai kalian itu nanti di UTS, UAS sama di tugas. Untuk hadiran insya Allah akan saya samakan. Misal masuk-masuk semua gitu aja. Saya nggak akan mempersulit mahasiswa untuk kehadirannya. Oke, itu aja ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa live group ya, nggak harus nunggu saya ya. Saya masih nunggu ini sebentar lagi paling dia akan end otomatis.